Malam ini adalah kegiatan dengan tema doa merah putih. Jadi Polsek Lawean, Polresta Surakarta bekerja sama dengan seniman Soloraya memberikan tribut untuk hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Apa yang kita tampilkan adalah simbolisasi dari bagaimana perjuangan founding father kita yang berjuang mengorbankan jiwa raga sampai kemudian gugur di medan laga. Kemudian ada estafet kepada kami para pemuda, para generasi penerus yang meneruskan ya simbolisasi kepemuda. Ya. Dulu ketika awal kemerdekaan semua adalah rebung muda, maka ada istilah Bung Karno, Bung Hatta, Bung Nasir. Saat ini kita sudah menjadi bambu tua. Simbolisasinya adalah ketika saya mengambil tongkat dari pejuang tua yang meninggal, itu sudah menjadi bambu runcing yang warna tembaga. Jadi dari bambu menjadi besi, jadi warna tua. Oleh karena itu, kemerdekaan yang ke-75 ini kami ya generasi penerus akan bersama dengan merah putih dan Garuda untuk terbang dan kemudian memajukan Indonesia ke depannya agar semakin jaya. Ini adalah hasil karya dari seniman yaitu Yo Mas Kusmana. Ini terbuat dari bahan daur ulang. Ya, baju ini adalah dari kain bekas, ini adalah styrofoam bekas buah, dan kalung saya adalah tembaga dari bekas AC yang rusak. Jadi ini adalah simbolisasi bagaimana kita menjadi pesan kepada dunia, mari kita manfaatkan. Ya, sekali lagi, mari kita manfaatkan bahan-bahan yang bisa kemudian didaur ulang untuk apa? Untuk menjaga bumi ini agar tetap bersih dan layak untuk kita. Yeah.